Jadi nanti kita bikin kabelnya buat mixer ke crossover, crossover ke power ya. Dan nanti kita buat juga kabel listriknya atau kabel roll ya, stop kontak, dan juga kabel ke soundnya ya. Ini pokoknya paket lengkap ya, Juragan. Halo juragan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MT Ton Jaya Putra. Oke, di video kali ini kita akan mereview sebuah sound system ya. Kebetulan ini soundnya sudah datang. Ini kan kemarin orangnya pesan power di saya ya. Dan sekarang soundnya ini udah datang. Kita mau lihat dulu ya. Kita cek suaranya. Apakah mantap ya juragan? Ini kebetulan saya nggak bikin sendiri, tapi ini pesanan ya. Jadi sudah pesanan sama boxnya, sama powernya juga, sama mixernya. Dan ini nanti juga orangnya mau pakai crossover ya. Kebetulan saya ada crossover second. Dan rencananya nanti pakai itu biar suaranya lebih apa ya, lebih detail lah suaranya. Oke, langsung saja kita lihat boxnya ya, juragan. Oke, ini dia juragan boxnya. Ini tampak dari belakang ya. Oke, ini dia salonnya. Box sound yang atas itu 12 in sama tweeter double ya, 12 in double. Ini sudah ada grillnya, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi mantap ya. Kayak box SR. Kalau yang tengah ini 15 in, modelnya mini scoop. Mini scoop ukurannya mungkin 60-an ya. Kalau yang bawah ini 18 in ya. Ini speakernya kayaknya pakai Prodigy ya. Jadi lebih mantap lah. Tapi boxnya itu sama aja. Mini scoop juga ya. Lubangnya juga ada dua. Pendek ya. Jadi mini scoop. Kalau yang seperti punya saya itu keongan ya. Nah, itu seperti punya saya. Ini keongan, itu agak tinggi ya. Ukurannya ya sekitar 100-an. Kalau yang ini, kalau yang buatan saya sendiri yang belum saya cat ini, itu ukurannya 110. Jadi saya potong 10 cm. Ini konsepnya sama ya seperti punya saya, yaitu middlean, low, dan sub. Sama persis, cuma yang ini itu pakai 12 in ya. Jadi ya semoga aja mantap ya, silakan. Kalau yang belakang ini pakai spikon, jack spikon, tapi plastik ya, silakan. Kalau yang bawah yang 18 in itu pakai. Ini nanti ke depannya juga saya mau produksi sound ya, box sound sekalian sama speakernya, jadi sudah tinggal pakai lah. Ini nanti juga saya bikin kabelnya juga seperti ini. Ini mixernya juga sudah ada, ini baru ya, kemarin beli di sini. Ini sudah mixer, nanti pakai crossover dan powernya. Kalau powernya ini masih belum jadi, masih dikerjakan yang kemarin itu ya. Nanti saya coba pakai power ini aja. Ini power 10 ampere ya. Ini powernya orang mana ya? Orang Mojokerto mungkin ya. Lupa saya. Ini belum diambil. Ini kita cek sound aja ya. Sound 3Y, tapi ini saya jadikan 2Y ya. Untuk 15 in saya pasangkan dengan 18 in. Kalau yang atas itu sendiri ya. Oke, langsung kita coba ya suaranya. Oke, juragan, sudah kita nyalakan mixernya. Saya pakai crossover SPL dan pakai power 10 ampere nih ya. Buat angkat 3 box ya. Oke, sudah siap, langsung kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
juragan, kita coba pakai mikrofon ya. Kita jajal suara mikrofonnya. Cik, long, this sound body here. Dicoba testing, this sound body here. Dicoba. Cik, long, this sound body. Cik, long, this. Dijajal, this sound sound body here. Cik, halo. Satu, satu, dua, tiga, dicoba. Cik, halo, testing. Satu, dua, dua, dicoba. Testing. Satu, satu, dua, tiga. Halo, halo, satu, dua, tiga. Cik, satu, dua, dua. Satu, dua, dua. Dua, tiga. Cik, lo. Satu, satu, dua, tiga. Cik, son, satu, dua, tiga. Cik, lo. Satu, dua, tiga. Dua. Cik, satu. Cik, satu, dua, tiga. Kalau cik, cik, satu, dua, tiga. Kalau ini tambah efek ya, silakan. Cik, halo, tes. Tes, satu, dua, tiga. Cik, halo, testing. Satu, dua, tiga. Oke, juragan. Alhamdulillah sudah kita tes ya. Mantap banget suaranya. Meskipun ini mini scoop tapi suaranya mantap ya, juragan. Apalagi ini pakai power 10 ampere. Tinggal tunggu jadinya powernya ya. Nanti kita cek sound buat powernya. Jadi nanti kita bikin kabelnya buat mixer ke crossover, crossover ke power ya. Dan nanti kita buat juga kabel listriknya atau kabel roll ya, stop kontak, dan juga kabel ke soundnya ya. Ini pokoknya paket lengkap ya, juragan. Kalau box ini sudah ada yang bikin sendiri, saya nggak bikin, juragan. Dan nanti pakai crossover ini ya. Crossover BMA YK303. Mantap. Oke, terima kasih ya juragan sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan tekan tombol lonceng bila kalian tidak ingin ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.